Ya tak lapor ke jenengan ini. Kapan kemarin kami sudah anu nggih, sudah menyerahkan sertifikatnya nggih. Sudah di nggih, ada nggih, sudah. Nggih, yang bini. Itu wudhu, tempat wudhu. Ya, emang sederhana nih kan. Belum direnovasi. Gue tahun 8 pembangunan 88, operasional 90. Gue selesai. Nah, ini belum direnovasi ya nih. Oh, silakan nggih. Mas Budi. Mas Budi. Ini dibuka dulu Mas Budi, minta tolong. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Oh, wis buka. Wis buka. Ini gudang dan dapur. Tadi mono ada tamu Pika Arimas dan motor apa dulu Pak geser dulu. Iki dia ada tadi ada ki. Terus nggih Kakak Asman iki tadi. Ini cuma terus ra ya. Bisa itu. Bisa. Ini yang dari itu di sini. Iya, sama aja Pak. Ini ada tiga, satu, dua, tiga. Masih ada lagi. Tentang juga ya? Iya, tentang juga.
Proses untuk legalitas masjid untuk dilihat ya, karena teman-teman dari dinas perizinan. Oke. Jadi tanda tangan ini pak ini gih nama gih buatan saya semoga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita kedatangan tamu dari Bapak dan Ibu Dinas Perizinan Kabupaten Sleman guna melakukan pengecekan bahwa Mas Dimaurof mengajukan perizinan MB dan alhamdulillah sedang proses di Dinas Perizinan dan alhamdulillah sudah berjalan lancar. Mudah-mudahan Mas Dimaurof segera terbit MB-nya sehingga legalitasnya juga sudah ada, sertifikat wakaf juga sudah ada, IMB juga sudah ada, jadi Masjid Al Munawwaroh merupakan masjid yang legalitasnya secara formal ada dan masyarakat juga bisa memanfaatkannya untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lain sosial masyarakat dan juga untuk beribadah warga muslim di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Ini adalah bukti bahwa kami sudah proses IMB dan mudah-mudahan segera terbit ya, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Pemkab Sleman melalui Dinas Perizinan IMB atas bantuannya kepada Masjid Al Munawwaroh untuk perizinan IMB-nya. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan keberkahan bagi semuanya dan semoga masjid-masjid lain bisa mengikutinya dengan mengikuti proses prosedur untuk izin IMB. Demikian, terima kasih Bapak Ibu ini telah berkesempatan pada siang hari ini telah mengecek di Masjid Al Munawwaroh. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.